Beralih ke informasi lain, Saudara Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menparekraf Sandiaga Uno angkat bicara soal dugaan pelecehan finalis Miss Universe Indonesia 2023. Sandi menegaskan akan menindak tegas jika ditemukan bukti dugaan pelecehan finalis Miss Universe Indonesia 2023. Menparekraf telah menerjunkan tim untuk menginvestigasi kasus dugaan pelecehan ini dalam ajang kecantikan itu. Selain itu, Sandi juga telah berkoordinasi dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jika ditemukan adanya dugaan pelecehan, para pelaku akan ditindak tegas. Jadi ini sangat-sangat concerning ya, sangat-sangat mengkhawatirkan sebuah ajang yang tentunya kita harapkan bisa menopang kebangkitan ekonomi, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Tapi kita jangan suzon dulu, kita tunggu laporan lengkapnya seperti apa dan kami akan berkoordinasi. Tapi seandainya jika ada tindakan yang di luar adat dan budaya kita maupun apalagi kalau melanggar hukum pasti akan ditindak secara tegas.